kegedean. Itu yang walaupun fisiologis, patologis pasti itu ada problem lah pernah. Nah, mengganggu pokoknya ya gitu. Betul, karena mengganggu kan. Terus? Walaupun begitu. Nah, majakani ini fungsinya satu, dia ada antiseptik, tisu majakan ini. Oh, antiseptik gitu. Atau ya untuk membunuh bakteri lah. Ya. Jadi lokal. Nah, kemudian ini memang untuk yang sudah menikah nih, memang rasanya tuh jarang pernah saya dengar tuh kalau cewek bilang atau wanita-wanita ini bilang tuh, dok, saya berhubungan kok nggak pernah mencapai yang namanya orgasme. Nah, itu biasanya jarang kedenger kan. Nah, itu selama saya jadi dokter pun paling mungkin 1-2 orang yang baru ngomong ke saya dan secara terus terang. Nah, tisu majakan ini kelebihannya adalah dia membuat wanita itu organ intimnya itu lebih peka. Peka. Jadi gini, berarti kalau pakai majakan ini sebagai pasutri ini, saya lebih gampang orgasme. Iya, betul. Betul sekali. Bisa berkali-kali nggak? Bisa berkali-kali multiple orgasme. Karena memang kandungan yang terdapat dalam manjakaninya itu bisa membuat lebih sensitif. Jadi dia bukan cuma membersihkan saja dan menghilangkan keputihannya saja. Dan itu dipakainya kapan? Kapan aja? Atau maksudnya sehari berapa kali gitu? Sehari boleh beberapa kali. Kamu diingat-ingat aja ya nanti ya kalau udah kawin. Gimana? Nanti saya kasih hadiah kok, tenang aja. Majakani ini, tisu majakani ini boleh dipakai untuk siapa aja. Dalam artian bukan untuk pasangan suami istri saja. Itu untuk gadis pun boleh. Oh iya, buat keputihannya oke. Betul. Ya. Jadi, tapi kapan kita pakainya? Sehari dua kali? Sehari tiga kali? Itu anytime. Misalnya kita habis buang air kecil. Itu kita boleh pakai. Mandi. Atau pas saat-saat suami kita mau pulang gitu ya. Boleh sekali. Ya, pakai boleh sekali. Ya. Tapi gini, kamu kan, saya yakin Firina, kamu pasti nggak punya masalah. Tapi kayaknya kamu harus bawa pulang deh ya produk ini ya. Kalau misalnya capek, ada keputihan, bisa dibantu dengan Wisma Jakani ini. Aku mau nanya juga, boleh nggak nih? Kalau tisu kayak gini kan, tisu basah, bukannya mesti kita selalu jaga untuk kering? Karena kan itu dia langsung kering nanti, kalau sudah dipakai itu langsung mengeringkan juga. Jadi nggak usah pakai cebok lagi dengan air-air yang kadang-kadang mengandung kuman dan jamur. Atau nggak gini, waktu kamu mau melakukan banget, baru kamu pakai. Kan dia nggak masalah dong, nggak basah-basah dikit, nggak masalah. Saya Boyke Dianugraha merekomendasikan produk-produk untuk PT AD, yaitu produk kasutri, produk kesehatan, dan produk kecantikan yang terbuat dari bahan-bahan herbal yang berkualitas. Wis Intimate Tissue, tisu antiseptik yang bermanfaat untuk melindungi organ intim kewanitaan, tetapi di samping itu juga membuat organ intim wanita menjadi kesat dan lebih sensitif. Lady Pen, suplemen bagi wanita yang mempunyai khasiat mengembalikan sistem kerja organ intim wanita. Produk-produk tersebut dipersembahkan untuk menambah kehangatan hubungan intim dengan pasangan tercinta Anda. Salam sukses!